Halo Libra, hai. Ketemu lagi dengan saya, Maya Avidata, di YouTube My Edutainment TV Channel untuk reading di November 2021. Libra yang akan datang, dan apa pesan untukmu di November 2021 ini? Coba kita lihat. Ada Queen of Swords. Saya merasakan ada kegelisahan di situ, dan ini ada Knight of Staves. Ya, pembacaan ini bersifat general ya, jadi bisa resonate, bisa juga tidak resonate. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Libra, kamu butuh waktu untuk sedikit menyenangkan hatimu. Ada kelelahan, ada kebimbangan, ada kegalauan yang terlihat di sini, sehingga produktivitas kamu sedikit berkurang. Oke, kita lihat pesan untuk Libra di 2021. Choice, pilihan. Apa yang menjadi pilihanmu itu berarti sudah menjadi tanggung jawab yang sudah kamu pilih ya, karena kamu sudah memilih itu. Jadi di sini pesannya, coba kamu juga untuk mendengarkan hati kamu, karena dalam setiap permasalahan yang terjadi, dalam kegalauan, dalam kebimbangan yang sedang hadir, yang sedang datang di diri kamu ini, jawabannya ada di dalam hatimu sendiri. Maka coba kamu untuk kembali bertanya ke dalam diri kamu, karena semua ini adalah pilihan yang sudah kamu pilih sendiri. Jadi kamu juga yang harus bertanggung jawab atas segala yang terjadi ini. Oke Libra, tetap semangat dan dukung terus My Edutainment TV Channel dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.